adik, sudah 5 tahun kita berumah tangga. Susah senang kita selalu hadapi bersama. Iya mas, aku juga ngerasa waktu begitu cepat berlalu. Oh iya mas, kita kan sudah 5 tahun berumah tangga. Kapan kamu bikin aku rumah bagus, mobil bagus, seperti orang lain gitu loh mas. Sabar ya dik, insya Allah kalau sudah waktunya nanti, Allah akan kasih itu semua kok sama kita. Iya mas. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki hambamu ini ya Allah, agar aku dapat membahagiakan keluarga kecilmu ini ya Allah. Suamiku tidak cuma jadi kuli di kandang ayam. Mungkin semuanya akan terwujud. Lama-lama capek hidup miskin seperti ini. Terus menjadi kuli seperti ini. Suatu saat nanti aku pasti dan harus memiliki usaha sendiri. Aku tidak akan mungkin menjadi kuli terus seperti ini ya Allah. Assalamualaikum.
sadar dek, istighfar, istighfar. Kamu apa? Mau apa? Tampar di tampar. Kamu udah bosan hidup melarat begini terus-terusan. Bukan sekali. Mas. Baiklah. Kalau itu berubah, kalau bisa membuat kamu bahagia. Pasrah dengan semua keadaan ini. Aku sudah pasrah dengan semua cobaan yang telah Kau berikan kepadaku, ya Allah. Tolong kuatkan hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Oh iya, peternakan yang baru gimana ya? Lama nggak kesono nih. Harus kesono nih, harus saya cek gimana keadaannya. Benar mas,
lagi telepon. Oh yaudah, angkat aja dulu, saya juga mau ngecek ayam. Iya sayang, ada apa? Halo? Sayang, aku beliin baju baru dong. Baju aku udah jelek semua nih. Sayang, kamu minta apa aja pasti akan aku berikan. Ya udah, kalau enggak aku nusul ke peternakan kamu aja ya. Boleh kan? Jangan sekarang sayang. Udah, gak usah tapi-tapian. Ngapain kamu yang ngecek, kan kamu udah jadi bos. Harusnya kan karyawan-karyawan kamu aja yang ngecek. Iya sih. Mana uangnya? Katanya mau bagi uang. Ya udah ntar saya transfer. Ya udah saya ambil lagi dulu ya mau transfer. Lama aku ketemu kamu, aku kira kamu bakal jadi yang lebih baik. Ternyata masih aja sama seperti dulu, suka ngerjain orang lain. Ya emang pantas kalau kamu tuh gimana. Ada apa sih ribut-ribut? Ini loh sayang, kulit kamu berani banget menghina aku. Bukannya kamu yang datang-datang langsung menghina orang lain. Sudah, ini mungkin salah paham. Maafin istri aku bos, ini salah paham. Apa? Ini istri kamu? Sayang, tadi kamu panggil dia apa? Bos. Gak salah dengar aku, orang seperti dia dipanggil bos. Diam kamu. Dia itu bos aku. Saya dipercaya untuk mengelola usaha ini. Mas, tolong maafin aku. Aku gak tahu. Ini salah paham. Udah, aku udah maafin kamu kok. Bukan cuma kali ini, bahkan 3 tahun yang lalu udah maafin kamu. Bos. Tolong jangan pecat saya. Saya bingung mau nafkahin keluarga saya kalau saya dipecat. Iya mas, tolong jangan pecat suami saya. Udah, sekarang ini aja. Kamu saya beri pilihan. Kamu mau masih tetap kerja di sini atau mau